Perolehan medali, Olimpiade Paris 2024, update hari Sabtu, 10 Agustus, pukul 6 sore. Peringkat pertama, ditempati oleh Amerika Serikat, dengan 33 emas, 39 perak, 39 perunggu, dan total medali yang dikumpulkan 111. Peringkat 2, Cina, dengan perolehan 33 emas, 27 perak, dan 23 perunggu. Peringkat 3, Australia, dengan 18 emas, 16 perak, dan 14 perunggu. Peringkat 4, Jepang, dengan 16 emas, 18 perak, dan 13 perunggu. Peringkat 5, Britania Raya, dengan 14 emas, 20 perak, dan 23 perunggu. Peringkat 6, Prancis, dengan 14 emas, 20 perak, dan 22 perunggu. Peringkat 7, Korea Selatan, dengan 13 emas, 8 perak, dan 8 perunggu. Peringkat 8, Belanda, dengan 13 emas, 6 perak, dan 11 perunggu. Peringkat 9, Jerman, dengan 13 emas, 9 perak, dan 8 perunggu. Peringkat 10, Italia, dengan 12 emas, 82 perak, dan 13 perunggu. Peringkat 11, Kanada, dengan 7 emas, 6 perak, dan 11 perunggu. Peringkat 12, Selandia Baru, dengan 6 emas, 7 perak, dan 2 perunggu. Peringkat 13, Hungaria, dengan 5 emas, 5 perak, dan 5 perunggu. Peringkat 14, Uzbekistan, dengan 5 emas, dan 3 perunggu. Peringkat 15, Spanyol, dengan 4 emas, 3 perak, dan 8 perunggu. Peringkat 16, Irlandia, dengan 4 emas, dan 3 perunggu. Peringkat 17, Brasil, dengan 3 emas, 6 perak, dan 9 perunggu. Peringkat 18, Ukraina, dengan 3 emas, 4 perak, dan 4 perunggu. Peringkat 19, Swedia, dengan 3 emas, 4 perak, dan 3 perunggu. Peringkat 20, Romania, dengan 3 emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Peringkat 21, Belgia, dengan 3 emas, 1 perak, dan 6 perunggu. Peringkat 22, Bulgaria, dengan 3 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Indonesia sendiri menempati peringkat 32 dengan 2 emas dan 1 perunggu. Indonesia meraih 1 emas dari angkat besi, Rizky Juniansyah, dan 1 emas dari panjat tebing, Fedrik Leonardo. Sedangkan perunggu direbut oleh Gregoria Mariska Tunjung. Sementara itu, Filipina berhasil menjadi negara Asia Tenggara dengan peringkat tertinggi saat ini, dengan berada di peringkat 29 dengan 2 emas dan 2 perunggu. Dan berikut adalah perolehan medali selengkapnya.